Supporter Jepang tunda kepulangan untuk dukung timnas Indonesia Arab Saudi mengaku terkejut. Baiklah, sebelum kita lanjut ke berita seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel RM Sport agar kalian tidak ketinggalan update tak olahraga terbaru dari kami. Sudah? Mari kita mulai. Suasana persahabatan antar bangsa semakin terasa dalam dunia sepak bola. Arab Saudi mengungkapkan rasa terkejut mereka setelah mengetahui bahwa sekelompok suporter Jepang memutuskan untuk menunda kepulangan mereka dari Indonesia demi mendukung timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini mendapat perhatian luas tidak hanya dari komunitas sepak bola, tetapi juga dari pejabat tinggi Jepang. Keputusan mengejutkan ini muncul setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi yang mempertemukan mereka dengan sejumlah tim kuat, termasuk Arab Saudi. Para suporter Jepang yang awalnya hadir di Indonesia untuk mendukung tim mereka di turnamen sebelumnya memilih tetap tinggal di tanah air demi menunjukkan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Mereka mengaku merasa memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia, terutama setelah disambut hangat oleh masyarakat selama berada di negara ini. Kami mencintai Indonesia. Orang-orang di sini sangat ramah dan selalu mendukung kami dengan tulus. Karena itu, kami ingin membalas kebaikan mereka dengan mendukung tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi, ungkap salah satu suporter Jepang, Takashi Nakamura, dalam wawancara singkat. Kami ingin melihat Indonesia menang dan terus melaju. Ini adalah cara kami mengucapkan terima kasih kepada Indonesia, tambahnya. Keputusan para suporter Jepang tersebut bahkan mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kishida menyebutkan bahwa langkah ini mencerminkan semangat persahabatan dan kerjasama antar negara. Dukungan yang diberikan oleh warga Jepang kepada timnas Indonesia menunjukkan nilai-nilai solidaritas yang kita junjung tinggi. Saya harap Indonesia dapat memberikan yang terbaik di lapangan, ujar Kishida. Arab Saudi takjub dengan solidaritas suporter Jepang. Keberadaan suporter Jepang yang mendukung tim lawan menjadi perhatian besar bagi pihak Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi menyebut bahwa fenomena ini adalah sesuatu yang jarang terjadi di dunia sepak bola modern. Biasanya, suporter hanya mendukung tim mereka sendiri. Tetapi melihat suporter Jepang mendukung Indonesia melawan kami, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa. Para pemain Arab Saudi juga memberikan tanggapan terkait hal ini. Salah satu pemain kunci, Salem Aldausari, menyebut bahwa dukungan suporter adalah hal penting. Tetapi hasil di lapangan tetap ditentukan oleh performa tim. Kami menghormati setiap bentuk dukungan, tetapi fokus kami adalah memberikan yang terbaik untuk Arab Saudi, ujarnya. Antusiasme publik dan harapan untuk Indonesia. Sementara itu, langkah suporter Jepang ini disambut positif oleh masyarakat Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan ungkapan terima kasih dan apresiasi terhadap solidaritas yang ditunjukkan. Banyak netizen Indonesia yang menyebut bahwa tindakan ini adalah bukti nyata dari persahabatan sejati antara kedua negara. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan komentarnya. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari suporter Jepang. Ini memberi kami motivasi tambahan untuk memberikan hasil terbaik melawan Arab Saudi, katanya. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Namun, dukungan dari para suporter lokal dan internasional diyakini dapat menjadi faktor penting dalam upaya meraih kemenangan. Semangat yang ditunjukkan oleh suporter Jepang ini tidak hanya menunjukkan kecintaan mereka terhadap sepak bola, tetapi juga menjadi inspirasi bagi dunia bahwa sportivitas dan persahabatan antar bangsa bisa diwujudkan melalui olahraga. Kini, seluruh mata tertuju pada tim Indonesia yang akan berjuang di lapangan demi mimpi menuju Piala Dunia. Apakah dukungan luar biasa ini mampu membawa Indonesia mencatat sejarah baru? Waktu akan menjawabnya.